Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi avargalai arayakindro. Vanakkam. Saya cukup berbangga sebagai pengerusi Barisan Nasional kerana saya turut bersama-sama dengan kepimpinan untuk melihat kekuatan dan kesungguhan Brigade MIC ini. Saya amat yakin jika pilihan raya diumumkan dalam waktu terdekat, Brigade MIC ini akan berada di seluruh kawasan Parlimen Datuk. Dan saya merasakan idea yang bernas ini datang tidak lain daripada Presiden MIC yang ada sekarang menjadi Ketua Pemuda. Tan Sri Wiki, your brilliant idea, now you have turned it into very hybrid brigade. Congratulations and standing ovation for him. Kita bangun dengan ramai dan memberikan penghargaan kepada Tan Sri Wiki. Terima kasih. Saya ingin memberitahu diri saya dan ingin memberitahu Yang Amat Hormat Perdana Menteri, jika diizinkan dan idea serta ilham datang kepada Perdana Menteri untuk mengumumkan pembubaran parlimen, saya yakin jika keadaan hujan atau banjir sekalipun, Brigade MIC ini akan turun terus di kawasan-kawasan banjir. Bukan hanya untuk membantu masa-masa banjir, yang penting Barisan Nasional mesti merampas mula kursi-kursi yang telah kita kalah dan kita bentuk kerajaan di Putrajaya di bawah Barisan Nasional. Saya yakin kebersamaan MIC dengan MCA, BBRS dan UMNO telah terbukti. Biarpun kita diuji ketika kita kalah di dalam PRU tahun 2018, tetapi terbukti MIC tidak pernah meninggalkan Barisan Nasional. Inilah kesetiakawanan MIC kepada Barisan Nasional. Maka saya yakin di dalam pilihan raya umum yang ke-15, bila-bila pun MIC akan lebih ramai ahli-ahli parlimen dan anon seluruh negara. Sekali kita mahu lihat Presiden MIC kali ini akan menjadi ahli parlimen. Tentu juga kita terus mahu melihat sebagai timbalan Presiden akan terus menjadi ahli parlimen. Ketua Pemuda no problem, tak jadi adun. Datuk Mona, pilihlah kawasan. Datuk Puteri, runding baik-baik. Saya akan sign wanita. Saya yakin
semangat MRC pada kali ini, pada PRU ke-15 ini sangat berbeda. MRC akan terus bekerja keras untuk menentukan bahawa Barisan Nasional akan dominan pula di dalam PRU ke-15 ini. Ya, biarpun ramai parti-parti dari pelbagai yang mewakili masyarakat India yang menjadi friends of BN, dan ada 7 lagi parti-parti politik yang telah memohon untuk menjadi friends of BN, namun MRC tetap menjadi parti teras yang mewakili masyarakat India di Malaysia. Dari dalam hal ini, selama 6 dekad, selama 60 tahun terbukti, biarpun MRC teruji dari dalam, biarpun BN teruji dari dalam, biarpun kita tahu banyak tawaran-tawaran yang pelbagai-bagai, biarpun banyak ugutan-ugutan kepada kepimpinan MRC, tetapi UMNO hormat pada MRC di atas kesetia kawanan MRC. Tidak pernah goyang-goyang. Tan Sri Diki, sahabat saya. Datuk Seri Sarawanan, sahabat saya. Ketua wanita, sahabat tetapi isteri orang. Saya yakin kombinasi yang baik ini, dan saya amat yakin apabila saya diberitahu oleh Presiden MRC dan Timbalan Presiden bahawa war room MRC adalah antara war room parti-parti komponen yang terbaik dan sangat bersiap sedia untuk pilihan raya. Tan Sri Wiki, saya berjanji berapa kursi yang ada dan pernah ditandingi oleh MRC di dalam PRU ke-14 dan pilihan raya lalu, itu confirm MRC akan dapat. Tan Sri Wiki, kalau mahu lebih pun boleh. Itu kena berunding dengan Tok Mat. Saya ulang, nak dapat lebih pun boleh, tapi berunding dengan Tok Mat. Kalau tak dapat, jangan marah saya, marah Tok Mat. Tetapi saya yakin Tok Mat dan saya dan Perdana Menteri akan memberi pertimbangan sehabis baik kepada semua permintaan MRC.